Teman-teman, ini part 2 ya teman-teman. Oke, yang kelanjutan yang tadi teman-teman, video tadi. Nah, kita kan menemukan ini londok ya teman-teman. Katanya kalau tergigit yang seperti ini ya. Kalau toke, mitosnya yaitu kalau tergigit toke harus tersambar petir dulu teman-teman. Oke. Kalau ini enggak teman-teman, di daerah saya ya. Katanya ya, kata orang-orang, kalau tergigit ini harus nunggu hujan teman-teman. Oke, kita akan membuktikannya ya teman-teman. Gigitan si ini teman-teman, lihat ya, bisa lihat giginya pada tajam-tajam teman-teman. Lihat. Nah, ini adalah spesies londok seperti dulurna, iyalah teman-temannya, naon teh, iguana ya. Kalau ini, tapi ini tidak mahal teman-teman. Ini banyak sekali di perkebunan atau di hutan-hutan. Nah, lihat ya, dia suka tinggal di dedaunan-dedaunan hijau seperti pohon malaning atau pohon cebreng, kalau itu spesies-spesies lainnya teman-teman. Ini ya, lihat. Oke, kita akan membuktikan bahwa apakah benar bahwa tergigit londok bakalan harus nunggu hujan dulu teman-teman, seperti halnya toke teman-teman. Kalau toke harus nunggu petir katanya, tetapi itu sudah terbukti tidak teman-teman. Kita akan buktikan itu ya teman-teman. Sekarang ini dulu teman-teman. Oke, kita coba. Wow, lebarnya, ada lebar si mulutnya ini bisa mencapai 4 cm atau 5 cm teman-teman. Oke, lihat teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukannya kita baca bismillah dulu teman-teman biar selamat. Oke, dan saya membawa peralatan jika berdarah teman-teman, tapi insya Allah tidak bakalan ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cukup tiup aja teman-teman. Ternyata sangat sakit teman-teman. Oke. Lihat ya teman-teman. Nih. Ternyata mitos itu bohong teman-teman. Nah, dan di sini tidak hujan teman-teman. Lihat. Ini sampai gini teman-teman. Oke, ternyata tergigit ini mitos teman-teman. Dan ini tidak boleh ditiru teman-teman, untuk kalian ya teman-teman. Kalian hanya untuk menonton dan saya hanya untuk membuktikan, bukannya untuk berguru atau apa-apa teman-teman. Saya hanya sekedar hiburan, membuat konten daripada diam di rumah teman-teman, kaluman. Oke, dan lihat dia mengeluarkan cairan teman-teman. Ternyata tergigit ini jadi panas teman-teman. Tangan saya jadi panas ininya teman-teman. Mungkin dia mempunyai virus teman-teman. Sakit sekali teman-teman. Oke, kita buktikan sekali lagi teman-teman bahwa tergigit londok tidak apa-apa dan tidak menyebabkan kesakitan. Tidak kesakitan, maksudnya ke, tapi ini cepol teman-teman, lihat ya, tidak menyebabkan nunggu hujan teman-teman.
tapi itu mitos teman-teman. Lihat kakinya teman-teman, pada tajam-tajam ya, pada panjang-panjang. Lihat ya teman-teman, bisa di zoom. Perkiraan saya ini adalah betina teman-teman, karena betina lebih besar daripada jantannya teman-teman, sepengetahuan saya gitu ya teman-teman. Dan jantannya lebih kecil daripada betina. Oke, kita coba lagi sekali lagi teman-teman. Oke, yang kiri sekarang teman-teman. Lihat ya, lihat teman-teman. Au, lihat dia mengunyah teman-teman. Yuk, kunyah lagi. Aja kita coba. Pasti dia kabur teman-teman. Nah, teman-teman. Dia mengunyah teman-teman. Oke. Dia mau kabur teman-teman. Lihat ya, ini efeknya. Gitu lagi. Oke, kita coba tangkap lagi teman-teman. Berusaha refleks dan tenang. Dan 1, 2, 3. Bijinya sangat tajam teman-teman. Wow. Oke, kita akan rilis lagi dia ke tempat dimana dia berasal lagi, dan dimana tempat dia untuk bertenang sendiri. Oke, kita lepaskan lagi di sini teman-teman ya. Oke, cukup sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.